Siapa namamu? Siapa namamu? Siapa namamu? Pada dia yang mati, yang dengan kematiannya telah membunuh hubungan bagian-bagian waktu yang bilang kami lebih makan pada ayah kami, apa kematian ayah telah mengembalikan lagi supaya pada hilang. Siapa namamu?
Siapa namamu? Ada dia yang mati yang dengan kematiannya telah menghubungkan bagian-bagian itu yang bilang, kami makamkan ayah kami. Apa kematian ayah telah membalikkan semua yang pernah hilang? Ada dia yang mati yang dengan kematiannya telah menghubungkan bagian-bagian itu yang bilang, kami makamkan ayah kami. Apa kematian ayah telah membalikkan semua yang pernah hilang? Bisa menyelesaikan masalah saya dengan cara musyawarah seperti Anda sarankan. Apa yang dapat dihasilkan dari satu musyawarah? Musyawarah hanya membuat kita menghina kemampuan kita sendiri. Sekarang jalankan apa yang saya inginkan dan saya perintahkan. Kalau tidak, apa boleh buat? Saya terpaksa harus menyingkirkan Anda, bukan? Hanya itu cara agar Anda dapat melihat saya dengan jelas dan saya pun melihat Anda dengan jelas. Buka kepala saya antara lapan pun mata saya terbuka. Buka kepala saya antara lapan pun mata saya terbuka. Harapan buka. Memerlukan kepemimpinan. Oleh karena kami masih dalam taraf revolusi ekonomi, aku tidak mengizinkan kritik-kritik yang merusak tentang kepemimpinanku. Begitupun aku tidak mengizinkan kemerdekaan pers. Tentara manakah yang mengizinkan kepala negaranya ditelanjangi di muka umum? Hal yang akan menjatuhkan kehormatan dan kepercayaan terhadapnya. Tindakan demikian itu tidak dibenarkan, bukan karena jenderal itu sombong, melainkan sikap prajurit seperti ini akan menghambat keutuhan psikologis bagi seluruh tentara, menimbulkan keraguan dan ketiadaan kepercayaan. Saya berpendapat sekarang bahwa saya tidak akan memberikan kemerdekaan yang bebas yang akan membunuh kepala negaranya ditonton oleh seluruh dunia. Di satu negeri baru yang masih bayi seperti negara kami ini, hal yang demikian akan menghancur leburkan kami. Pada masa penjajahan Belanda, segala-galanya dikontrol oleh pemerintahan kolonial melalui sensor, penyitaan, dan tekanan. Jaksa Agung memiliki kekuasaan politis untuk mengawasi gerakan nasionalis dan pers.
Gubernur Jenderal mempunyai hak mengirimkan siapapun ke tempat pembuangan tanpa pemeriksaan pengadilan jika ia dianggapnya sangat berbahaya bagi keselamatan negara. Waktu itu tidak ada radio, tidak ada televisi. Satu-satunya media massa adalah surat kabar dan pertemuan-pertemuan. Pertemuan-pertemuan terbuka tidak dibolehkan. Setiap pertemuan selalu diadakan di tempat yang terbatas, yang selalu dihadiri oleh polisi untuk mengawasi. Dan polisi dapat menghentikan seorang pembicara atau melarang pertemuan itu jika dianggapnya seorang pembicara terlampau tajam menyoroti pemerintah. Aku bukan pemerintah kolonial seperti yang dituduhkan Hatta itu. Aku juga bukan Soekarno seperti yang aku ucapkan tadi.
Waya atuh buru-buru di mana tuh dagangan di dieu? Usaha dagangan ku abdi jeung salah atuh jeung abdi. Waya atuh buru-buru di mana dagangan di dieu? Kau kelihatan sangat lelah, Ayah. Aku banyak berjalan. Ya, kau telah pergi selama berhari-hari. Memang susah diperoleh. Apa yang susah diperoleh? Apa yang aku cari? Apa yang kau cari? Bulan. Apa? Aku menginginkan bulan. Mbah! Tak sangsi lagi. Kau tentu berpikir aku telah gila. Kau tahu sendiri, aku tidak pernah berpikir. Apa yang terjadi terhadap diriku adalah hal biasa sekali, Kesonia. Tiba-tiba aku menginginkan sesuatu yang mustahil karena keadaan sekarang ini jauh sekali dari menyenangkan. Banyak yang sependapat denganmu. Memang. Dunia kita sekarang ini dengan seluruh susunannya tidak dapat dibiarkan sama sekali. Itu makanya aku menginginkan bulan. Sesuatu yang tidak masuk akal kedengarannya. Sesuatu yang tidak dapat digolongkan dengan dunia ini. Tidak ada sesuatu pun yang bisa kita capai hingga sekarang ini. Karena tidak ada seorang pun yang berani mengikuti pikirannya sampai ke ujung-ujungnya. Berpikir lurus, logis, dengan mengorbankan segala-galanya. Kebenaran apa yang kau temukan itu? Bahwa manusia mati dan mereka tidak bahagia. Tapi coba lihat orang-orang di sana. Kebenaran yang kau berikan itu tidak mengurangi rasa kenikmatan yang mereka alami ketika mereka menyantap makanan mereka. Itu membuktikan bahwa aku dikelilingi oleh dusta dan penipuan terhadap diri sendiri. Aku mau manusia hidup dalam cahaya kebenaran dan aku mempunyai kekuatan untuk melakukannya. Jika semua orang telah sependapat bahwa perbenaran agama penting, maka jiwa manusia tidak penting lagi. Hukuman telah dijatuhkan. Dunia ini tidak penting lagi. Kau menangis? Ya. Apa sebetulnya yang telah berubah dalam hidupmu? Kau telah pergi ke dalam selama berhari-hari dan kembali membawa kengerian pada wajahmu. Omong kosong apa lagi ini? Laki-laki menangis karena semua dunia, semuanya bersalah.
Punten ibu, punten bapak abdi pada ngalangkung. Orang! Rasanya aku ingin muntah. Tapi yang paling pahit dari segala ini adalah rasa ganjil yang terdapat di lidahku. Bukan darah atau demam atau maut, tapi campuran dari ketiga-tiganya. Aku hanya perlu menggerakkan lidahku, lalu dunia ini menjadi gelap dan setiap orang jadi mengerikan. Langkah pentingnya upacara menciptakan manusia. Tinggal itu datang dari senja kepadanya. Kicir-kicir burung layang-layang di udara hijau. Saat yang indah ketika langit disirami sinar emas dan warna emas membalik memperlihatkan sisi-sisinya yang lain. Pertaburan bintang-bintang. Bau asap yang redup. Pepohonan. Air bercampur dalam kabut yang menguap. Suara jangkrik menyelusupi hawa panas. Derik gerobak dan teriakan-teriakan petani. Anjing menyala. Jalan yang tenggelam dalam bayangan berliku antara kebun-kebun zaitun. Bagaimana kau bisa tahu? Entahlah. Tetapi kesukaan
ketakutanku terhadap hidup terlalu besar, sehingga tidak mungkin dipuaskan oleh alam. Sajakmu itu memang bagus kedengarannya, tetapi apakah kau suka mendengarkan pendapatku yang sebenarnya? Iya. Tidak ada darah dalam sajakmu. Anjing! Hitam! Hitam dan kotornya hatimu! Udahlah! Menjijikan! Menjijikan penderitaanmu itu! Kamu, kamu kesepian, kamu. Istriku, kamu mengoceh tentang kesepian, tetapi kamu sendiri tidak pernah tahu manusia tidak pernah sendirian. Kenyataan padaku. Dengar!
tidak membunuh. Kebodohan hanya akan memperlambat manusia bertindak. Tetapi yang bisa berbahaya sekali, istriku. Seorang dungu tidak bisa dihalang-halangi jika martabatnya telah tersinggung. Bukan mereka yang ayahnya atau yang anaknya yang telah aku bunuh, yang akan membunuhku. Tetapi yang lain, mereka yang telah aku jadikan bahan tertawaan, yang akan membunuhku. Tidak, mereka tidak akan membunuhmu. Jika mereka mencoba membunuhmu, api akan turun dari langit dan membakarnya sebelum mencoba menyentuhmu. Langit, langit, langit tidak ada, istriku yang malang. Mengapa tiba-tiba kamu menjadi berubah? Menjadi sholat. Ini tidak termasuk dalam perjanjian kita. Apakah tidak cukup bagiku melihat kau membunuh orang, sementara aku tidak tahu kau akan dibunuh? Apakah tidak cukup aku mencium bau pembunuhan setiap kau meniduri aku? Hari demi hari, aku melihat kemanusiaanmu mati. Buka pantau.
Resi. Sebelum Brahma menjelma, apakah yang telah terjadi di alam semesta ini? Hanya Brahma, Damarulan, hanya Brahma. Siapakah yang menciptakan Brahma? Ia tercipta oleh kekuatan dirinya sendiri, Damarulan. Semua ini aku lihat seperti sulapan Maharsi. Aku tidak tahu lagi apa gunanya hidup. Aku seperti seorang pengembara. Kakiku luka, badanku remuk. Penderitaan manusia seperti berkumpul dalam diriku. Oh, jiwaku mati dalam tubuhku. Aku tidak tahu lagi apa gunanya. Apa gunanya aku hidup? Aku tidak lagi bisa mengartikan apakah ini jalan menuju ke surga atau menuju kegilaan. Terangkanlah, Maharsi, bagaimanakah terciptanya dunia ini dan apa gunanya hidup? Dunia ini tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi, Damarulan. Dunia ini senantiasa di sini dan tidak akan pernah menjadi musnah. Aku tidak mengerti, Maharsi. Dengar, Damarulan. Sebelum manusia ada di bumi ini, segala yang ada di dunia ini tidak bernama dan tidak bersifat. Cuma ada di dalam dirinya sendiri, Damarulan. Begitu sulit aku memahaminya, Maharsi. Karena pikiranku sukar melupakan nama-nama dan sifat-sifat. Siapa yang ingin mengenal kehidupan, ia harus melupakan nama-nama dan sifat-sifat. Ia tidak bisa dikenal oleh pikiran yang bergantung pada bahasa. Maka segala pertanyaanmu itu dasarnya salah, karena ia berakar pada pikiran yang dibentuk oleh nama-nama dan sifat-sifat. Aku duduk dalam hati setiap benda, Damarulan. Oleh karena itu, tidak ada keluasan bagi diriku. Engkau ada dan tidak ada selama-lamanya. Dan kematian buat manusia berarti pergi dari kejadian yang satu kepada kejadian yang lain. Bahwa waktu cuma maya. Sekarang pergilah kau ke Majapahit. Kerajaan dalam keadaan susah. Tidak pantas kau sebagai seorang kesatria bersembunyi seperti ini. Buat apa aku pergi ke Majapahit? Dan buat apa kerajaan Majapahit berdiri di muka bumi ini? Biarkan para pemberontak itu menghancurkannya. Apa bedanya buat saya? Engkau diciptakan oleh Dewata sebagai seorang kesatria. Maka engkau harus bersikap sebagai seorang kesatria. Oh, Dewata. Mengapa engkau menciptakan aku sebagai seorang kesatria dan bukan sebagai pengembala domba? Engkau seorang kesatria. Tidak ada gunanya kau banyak bertanya. Aku akan pergi ke Majapahit. Bukan karena aku ingin menjadi pahlawan, tetapi karena engkau menghendaki aku begitu. Pergilah, anakku, karena negeri telah memanggilmu.
di lidah api. Saya membara dan menghabiskan diriku. Cahaya menjadi semua yang saya pegang. Minyak bumi menjadi semua yang saya tinggalkan. Apilah saya, tentu saja. Mati! 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 Mati!
koran, Pak. Tagihan koran, Pak. Saudara Presiden Universitas Indonesia, guru-guru besar serta para dosen lainnya, para mahasiswa, dan seterusnya saudara-saudara lain yang hadir pada saat ini di sini, salam dan bahagia. Dasar bagi berdirinya universitas adalah bahwa ia mengadakan jembatan antara pengetahuan dan sari kehidupan. Universitas memberikan petunjuk, tetapi petunjuk yang disertai dengan ciptaannya. Universitas yang tidak memenuhi fungsi ini tidak ada dasarnya untuk berdiri. Suasana yang bersemangat ini timbul dari pandangan yang mencipta membentuk pengetahuan. Suatu kenyataan tidaklah lagi suatu kenyataan semata-mata. Ia ditinjau dari segala kemungkinannya. Ia tidak lagi menjadi beban pada ingatan. Ia memberikan semangat sebagai penyair pada mimpi-mimpi kita dan sebagai arsitek pada tujuan-tujuan kita. Profesor A.N. Whitehead gusar melihat jurang yang ada dalam masyarakat antara ciptaan dan pengalamannya. Yang menjadi tragedi di dunia ini, katanya, bahwa mereka yang pandai menciptakan sedikit pengalamannya dan mereka yang berpengalaman lemah ciptaan. Orang yang gila-gilaan bertindak atas ciptaan dengan tiada pengetahuan. Orang-orang yang sombong bertindak atas pengetahuan dengan tiada ciptaan. Tugas dari universitas ialah mempertalikan kedua-duanya antara ciptaan dan pengalamannya. Apabila membentuk manusia susila dan demokratis yang insaf akan tanggung jawabnya tentang kebaikan masyarakat nasional dan dunia seluruhnya menjadi tujuan utama dari perguruan tinggi, maka titik berat dari pendidikan terletak pada pembentukan karakter, watak. Memang itulah menurut pendapat saya tujuan dari universitas atau sekolah tinggi. Ilmu dapat dipelajari oleh segala orang yang cerdas dan tajam otaknya. Akan tetapi manusia yang berkarakter tidak dapat diperoleh begitu saja. Pangkal segala pendidikan karakter ialah cinta kepada kebenaran dan berani mengatakan salah dalam menghadapi sesuatu yang tidak benar. Kecerdasan dapat dicapai dengan jalan studi oleh orang yang mempunyai karakter. Karena karakter itu pula, ilmu dapat berjalan terus. Sarjana yang tidak punya karakter, mudah saja melepaskan pendapatnya karena desakan yang memaksa. Mau saja menerima suatu teori yang bertentangan dengan keyakinan ilmunya, karena dipaksa dari atas. Memang, suasana sesudah revolusi yang menggantikan hidup terbelenggu dengan hidup yang merdeka memberikan kesempatan kepada orang baru untuk melaksanakan pandangannya sendiri tentang hidup merdeka. Kemerdekaan dipergunakan hanya untuk diri dan golongannya sendiri. Di alam merdeka seperti sekarang ini, langkah itu mudah sekali. Alam demokrasi kita memberikan keluasan kepada pendapat bahwa politik dapat dikerjakan oleh segala orang walaupun dengan tiada pengetahuan yang cukup.
Berpolitik tidak lagi diartikan melaksanakan tanggung jawabnya tentang kebaikan masyarakat, tetapi dipandang sebagai jalan untuk mencari keuntungan dan membagi-bagi rezeki dan jabatan kepada golongan dan kawan-kawannya sendiri. Revolusi kita menang dalam menegakkan negara baru, dalam menghidupkan kepribadian bangsa. Tetapi revolusi kita kalah dalam melaksanakan cita-cita sosialnya. Koran! 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 Masyarakat sekarang dan masyarakat mendatang akan berkembang ke jurusan apa yang dikatakan orang sebagai managerial society. Zaman liberalisme dengan semboyan layespernya sudah lewat. Sungguh pun manusia liberal yang ketinggalan ke belakang masih mau mencoba menonjolkan kepalanya. Tetapi Indonesia dalam perjuangannya yang lampau ingin menentang kapitalisme, ingin menempuh jalan baru, melewati sama sekali fase liberalisme, dengan itu pula mengerahkan perjuangan hidup yang berdasarkan survival of the fittest. Survival of the fittest, yaitu membiarkan kemenangan kepada yang terkuat, tidak sesuai dengan jiwa Indonesia yang berisikan semangat gotong royong. Dan dalam masyarakat yang merupakan managerial society, perkembangan penghidupan banyak diatur menurut plan. Semuanya itu mengendaki pimpinan yang berdasarkan pengetahuan yang kebanyakan hanya terdapat pada kaum intelijensia. Oleh karena itu, tanggung jawab kaum intelijensia di dalam kemasyarakatan di masa mendatang akan bertambah besar. Bukan saja pembangunan ekonomi diatur dan diperhitungkan menurut rencana, tetapi juga tindakan demokrasi politik. Dengarlah jeritan jiwa yang keluar dari ujung pena seorang ahli ilmu alam yang terbesar di masa yang akhir ini, Albert Einstein, terhadap kemajuan ilmu yang ia sendiri berkali-kali menjadi pionir. Dalam bukunya Out of My Later Years, ia menulis antara lain, dengan pengalaman yang pahit kita ketahui bahwa pikiran rasional saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup sosial kita. Penyelidikan yang mendalam dan pekerjaan ilmiah yang bersemangat seringkali membawa pelaksanaan yang sedih bagi kehidupan. Orang menjadi budak dari lingkungan teknologinya, dan lebih mencelakakan lagi, dari segala-galanya membuat alat untuk memusnahkan manusia secara besar-besaran. Inilah nyatanya suatu tragedi yang sedih sekali. 30 tahun yang lalu, berhubung dengan ancaman Nazi Hitler, Julian Benda menulis suatu buku yang menggemparkan tentang Lettrisong de Cré, pengkhianatan kaum intelektual. Aturan memegang tinggi kemanusiaan yang menjadi dasar dari segala ilmu, katanya. Tetapi kaum terpelajar di segala negeri telah menyesuaikan diri kepada berbagai macam aliran egois yang berkepentingan sepihak di dalam masyarakat. Kaum terpelajar bukan saja dikalahkan, tetapi juga dipungut. Kaum terpelajar yang disewa oleh yang berkuasa di dunia ini adalah pengkhianatan kepada fungsinya. Lihatlah, katanya, betapa bersemangatnya kaum intelektual modern menyerahkan diri sepenuh-penuhnya kepada pejuang politik yang meluap-luap. Lihatlah, katanya, betapa bersemangatnya kaum intelektual modern menyerahkan diri sepenuh-penuhnya kepada pejuang politik yang meluap-luap. Lihatlah, katanya, betapa bersemangatnya kaum intelektual modern menyerahkan diri sepenuh-penuhnya kepada pejuang politik yang meluap-luap. Lihatlah, katanya, betapa bersemangatnya kaum intelektual modern menyerahkan diri sepenuh-penuhnya kepada pejuang politik yang meluap-luap.
Di keheningan malam tanpa bulan tanpa bintang kerinduan mencekam hingga lubuk yang terdalam ku tengadahkan wajah pada langit yang hitam. Oh, oh, oh. Kenapa jadi luka kalau cinta berbuah pedih, sedangkan semua malam bintang-bintang. Aku selalu bertanya, kapankah purnama singgah di hatiku? Kau lepaskan tangan dariku, kau lepaskan tangan dariku, langit pun jadi hitam, langit pun jadi hitam. Oh, 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 oh. Ayo nanyang sa
bagaimana keadaanmu? Baik. Baik, baik. Saya harap baik, baik. Kamu adalah manusia kebudayaan.